Aduh, aku harus membebaskan Pak Anton. Katanya dia kena tilang. Dia kena tilang di tempat rahasia polisi. Aku harus cepat pergi ke sana. Mudah-mudahan aku segera sampai di sana. Okay. Eits, ini om ini nggak tahu bawa mobil apa. Sorry. Aku harus menyelamatkan Pak Anton. Di mana Pak Anton? Kamu di mana Pak Anton? Oh, kayaknya Pak Anton di sebagian sini deh. Aku coba masuk. Ini, oh, di sebagian sini mungkin dia. Pak Anton di mana ya? Aduh. Anton ya. Ah, aku mau tanya dulu ke bapak-bapak ini. Halo, permisi Pak Polisi. Halo, selamat siang. Eh, Pak Padam juga di sini. Pak, aku mau tanya, apakah Bapak Anton kena tilang di sini? Oh iya, di sebelah sana, Dek. Oke, terima kasih. Mana sebelah mana Pak Anton? Ayo cepat. Pak Pol, lihat Pak Anton enggak? Iya, aku melihatnya. Tadi dia kena tilang di sini. Dia di sebelah sana. Mana itu, lihat. Akhirnya. Iya, Pak Anton. Aku tadi baru mau pergi ke rumah paman, lalu tiba-tiba Pak Anton nelpon bilang kena tilang. Bebaskan aku, Pin. Sudah Pak Anton. Sudah, ayo kita pulang. Mobilku mana? Sudah dibawa pulang mobilku. Mu, ayo ikut aku. Kita pergi, Pak Anton. Anton naik, Pak Anton. Pak. Naik, Pak. Naik di depan sana aja, Pak. Let's go. Kita pergi. Asli. Antar ku pulang aja, Pin. Aku tadi terkejut, polisi mengejar-ngejar aku. Ya, kenapa Pak Anton tidak bilang sih ke aku tadi? Kan ayahku polisi, aku bisa membebaskan Pak Anton kapan saja Pak Anton mau. Awas, hati-hati. Wih, awas. Ya ampun, Pak Pol. Woi, dasar kurang ajar. Sorry, Pak Pol, aku tidak sengaja. Aduh. Kami tidak sengaja. Ya, Pak Anton, kami tidak sengaja kan? Iya. Benar-benar apa yang kamu katakan, Upin. Let's go. Jadi Pak Anton mau pulang nih, aku antarin ya. Iya, antarin aja Pak Anton pulang. Karena Pak Anton kayaknya udah rasa demam sakit nih. Ya, itu karena Pak Anton takut polisi mungkin. Makanya jadi seperti itu. Oke, kita sampai. Asik. Nah, Pak Anton turun aja ya. Iya, Pin. Terima kasih banyak, Nak, telah membantu Pak Anton. Ton, aku pulang dulu. Pak Anton beristirahat aja, Pak. Pak, nggak usah ikut aku, Pak. Dadah, Pak Anton. Dasar Pak Anton maunya ikut aku terus. Dia tidak tahu aku ini banyak urusan. Mantap. Aman, kan? Satu pekerjaan sudah aman. Waktunya Upin mau... Wah! Abang aman. Kamu sudah menabrak gerobak mie aku, Bin. Maafkan aku, Bang. Aku bantu untuk diri deh. Heh, kenapa aku naik ini? Wah! Kenapa aku naik ini? Ya, mantap. Wih, mantap. Wah, busted, ditangkap polisi.